Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber-subscriber UHJ Banjar ataupun subscriber-subscriber UKJ Banjar, kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman dan sekaligus kita bersilaturahmi melalui ini ya. Saya akan berbagi bagaimana caranya kita menghubungkan antara channel utama kita dengan channel kita yang lain ya, yang tak ada videonya, supaya channel itu berharga bagi kawan-kawan dan berharga juga bagi kita. Oke sahabat-sahabat ya, saya akan berbagi itu. Nah sahabat-sahabat, kita lanjutkan. Nah ini adalah tampilan dari channel penghubung saya dengan teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan channel asisten atau alias channel tangan kanan ataupun tangan kiri ya, ini demi untuk menghindari kita koneksi dengan teman itu, supaya jangan sampai kita ditangkap oleh Mbah YouTube itu sebagai sub per sub ya, atau saling kunjungi, saling view. Karena pengalaman saya, ketika saya memview teman terlalu banyak dengan channel kita ataupun mensubscribe teman lebih dari 10 aja sehari dengan menggunakan channel kita yang asli, maka itu tidak akan berharga. 10 kita subscribe kawan dengan channel kita, kemudian kawan kita juga mensubscribe dengan channelnya teman itu, maka yang 10 itu hanya bisa masuk di analitik itu, yang permanen hingga 24 jam kemudian itu hanya 2 atau 3. Pada saat subscribe memang oke ya, masuk, tapi 24 jam kemudian angka subscriber itu akan hilang sahabat-sahabat ya. Dan lalu hal yang tidak kita inginkan adalah kita lalu berprasangka buruk dengan teman. Ya di dalam hati kita bilang teman kita lah yang unsub ya, padahal kita sudah subscribe, padahal kita sudah nonton videonya lalu subscribe, lalu kita berprasangka buruk dengan teman. Teman kita yang nonton sebentar aja lalu tidak permanen, lalu unsub dan lain-lain lah prasangka baik prasangka buruk kita dengan teman-teman. Nah ini yang pertama kali sering kita hadapi ya sahabat-sahabat, kita jadi berprasangka seperti itu ya. Nah untuk menghindari hal-hal seperti ini sahabat-sahabat ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka kita bisa mencari jalan keluarnya dengan menggunakan channel perantara. Tapi nah ini ada tapinya, channel perantara yang kita gunakan itu harus terhubung dengan channel utama kita. Kenapa? Karena kalau tidak terhubung dengan channel utama kita, maka ketika teman ingin membalas kunjungan kita ya, yang menggunakan channel perantara tadi, ketika dia klik ikonnya, maka akan terhentilah silaturahmi sampai di situ. Kenapa? Karena tidak tahu ini channelnya punya siapa. Oke ya sahabat-sahabat. Nah ini yang saya tampilkan channel saya, perantara saya ini sahabat ya. Nah ini tidak ada videonya sahabat-sahabat. Ini video ini adalah video yang ada di channel utama saya. Nah ya. Nah saya tidak enak ya, mohon maaf, ini abangnya siapa nih ya? Bukan. Oke, kita lihat ini ada teman kita di sini. Nah, ini channel perantara juga ya, untuk menghubungkan ke Miki Lira. Nah, kalau ini channel utama saya ya. Nah, ini dia. Yang ingin saya bahas sahabat-sahabat ini. Jangan sampai ya, sebisa mungkin kalau sahabat memang YouTuber yang mempunyai channel utama, yang channel Anda itu mempunyai video dan ingin dipromosikan ya sahabat-sahabat, jangan sampai ketika Anda menghindari sub per sub itu menggunakan channel kosong seperti ini ya. Ini kosong ya sahabat, videonya tidak ada, beranda kosong, playlist kosong, channel kosong juga. Jadi saya tidak tahu ini karena channelnya kosong ya,
Saya tidak tahu ini apakah ini penonton biasa yang alami seperti awamnya penonton ya, ataukah ini sahabat kita yang sebenarnya YouTuber yang saya sudah subscribe juga. Kenapa? Karena tidak ada alamat untuk menghubungkan ke channel utamanya dia ya sahabat-sahabat. Nah kalau Anda, oh saya mohon maaf ya Bang MWS23, kalau Anda mempunyai channel utama selain ini yang ada videonya, tolong hubungkan channel Anda ini ke channel Anda yang sebenarnya melalui playlist ya, melalui playlist yang terhubung. Anda klik playlist ya, ketika Anda berada di dashboard di channel ini, settinglah supaya Anda bisa menghubungkan playlistnya ini ke video Anda. Setidaknya kalau Bang MWS atau kawan lain yang memang penonton aja yang tidak punya video di YouTube-nya ya, setidaknya lah kalau Anda mau subscribe itu kalau bisa arahkanlah ke, setidak-tidaknya arahkan channel Anda ini agar saya bisa menuju ke channel teman Anda lah setidaknya, supaya adalah yang dipromosikan, sehingga ini akan menjadi amal jariah bagi Anda jika Anda tidak mempunyai channel utama ya, atau channel yang ada videonya. Oke, memang ini kalau subscribe ke saya, asal ini selalu digunakan untuk nonton channel ini, untuk nonton selama 1 tahun ke depan, subscribe-nya terhadap saya oke, aman ya, bisa masih dibaca. Tapi kalau sudah lewat dari 12 bulan tidak pernah dipakai untuk nonton ini channel, maka subscribe itu akan hilang ke saya. Buat sahabat-sahabat, ini untuk diketahui agar kita sesama YouTuber bisa memahami. Nah jadi supaya kita gunakan terus channel ini dan saya bisa menuju ke channel utama Anda, hubungkanlah playlistnya ini ke video Anda, ke video channel Anda ya. Channel Anda kan punya video. Nah hubungkan playlistnya ke sana, seperti punya saya ini, Haji Banjar, saya kasih nama seperti itu. Nah ini playlistnya ya, ini playlist ini putar semua kan. Nah ini ya, ini playlist ini terhubung ke channel utama saya yang di sebelah sini nih. Nah terhubung ke sini nih, di sini ada videonya di sini ya sahabat-sahabat nih ya, nih. Nah video yang saya punya tuh di sini nih, ini dia kan, akan terarah ke video yang ada di channel utama saya ini ketika teman saya mengunjungi balik saya ya, ketika teman saya mengunjungi balik saya melalui channel yang saya gunakan untuk menyapa teman. Jadi silaturahmi kita tetap terhubung, tidak seperti ini saya bingung mau nuju kemana. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan channel yang seperti ini ke channel utama. Oke, saya akan bagikan caranya kepada sahabat-sahabat ya. Bagikan caranya sahabat-sahabat. Nah, kalau sahabat sudah mempunyai channel yang seperti ini masih kosong, sahabat bisa menghubungkannya dengan cara, nah caranya seperti ini. Saya akan coba buka salah satu channel saya yang masih kosong ya. Oke, ini kita stop dulu. Ini channel teman, oke, dari Bang Mujibur Dakwah ya. Ayo kita subscribe Bang Mujibur Dakwah, dukung juga beliau ini ya. Oke, kita akan buka. Nah caranya kita buka dulu akun kita yang kosong tadi. Nah ini ada beberapa akun yang saya punya dan ini banyak yang kosong. Saya akan buka salah satu akun kosong saya ya, yang belum pernah saya gunakan untuk nonton, belum pernah saya, cuma bikin-bikin akun begitu saja ya sahabat-sahabat. Nah caranya untuk menghubungkan akun kosong ini nih, nih coba, ini kan akun kosong ya. Nah ini akun yang kosong, kita buka. Habis kita buka, lalu kita buka dashboardnya akun kita yang kosong tadi, kita buka dashboardnya ya, YouTube studionya ya. Klik buka dashboard YouTube studio. Oke, kita tunggu ya sahabat-sahabat, agak lama. Nah ini dia channelnya, ini kosong ya. Nah ini video tidak saya publis karena ini video sekedar mengisi saja, dan ini kita nonaktifkan saja ya, jangan dipublis.
Nah, nanti kalau kalau kawan kita berkunjung melalui channel yang kita komen dengan channel ini, maka yang ditonton adalah video orang ini yang kena klaim hak kita ini. Kita privat aja. Nah, oke. Okay. Atau tak ada videonya juga tak apa-apa, sahabat-sahabat. Nah, ini channel saya kosong. Oke. Okay. Tutup aja dulu ya. Nah, ini adalah channel kosong, sahabat-sahabat. Kita akan hubungkan channel saya ini ke ke channel saya melalui video playlist. Oke. Okay. Ini kalaunya sahabat menuju ke channel saya ketika saya subscribe ataupun berkomentar menggunakan channel ini, kan sahabat melihatnya seperti ini nih. Nih, sahabat melihatnya seperti ini. Kosong ya. Nah, ini kosong, tidak ada subscribe, videonya juga kosong, playlistnya juga kosong ya. Channelnya juga masih kosong ya, karena tidak saya tampilkan. Nah, maka kita bisa atur ini dulu. Yang pertama kita sesuaikan channel dulu, sahabat ya. Sesuaikan channel dulu. Oke, kita buka, sesuaikan channelnya. Oke, internetnya agak lambat. Nah, untuk menyesuaikan channel, sahabat ya, sini ada beberapa pengaturan di sini. Yang pertama input dasar. Input dasar ini kita bisa mengganti judul nama channel kita itu dengan apapun ya. Dengan nama channel asli kita juga tidak apa-apa. Boleh juga kan? Misalnya di sini kita ganti, karena saya mau arah ke Haji Banjar ya, sih kita ganti aja namanya Haji Banjar. Misalnya di sini tambah lagi, saya mau arahkan ke playlist saya tentang KBM online. Nah, KBM online. Nah, KBM online saya ya misalnya kan. Nah, di sini saya kasih deskripsi. Mengarahkan apa saja ya, terserah sahabat sama ya. Subscribe videonya, video saya. Ini atau apa saja ya sahabat, isi aja, lalu kita publish dulu. Nah, di penyesuaian channel ini sahabat-sahabat, nah ini kan input dasar nih, boleh isi bahasa, bahasanya boleh diisi ya, misalnya bahasa asli adalah bahasa Indonesia. Nah, oke, ini supaya kita memudahkan aja ya sahabat-sahabat, deskripsi channelnya supaya berbahasa Indonesia. Oke, habis itu sudah ya. Penerjemahnya mau bahasa apa? Inggris misalnya kan, kalau diterjemahkan. Oke, okay, boleh ya. Artinya nanti orang Inggris akan membuka channel kita yang ini, dia bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, okay, kalau sudah sahabat-sahabat. Nah, kalau sudah ya. Oh, ada masih lagi ya. Ini isi lagi ini, subscribe dan seterusnya ya. Di sini misalnya deskripsi channelnya sudah tadi ya, sub saya. Habis itu masukkan nama channel. Nama channelnya Haji Banjar. Oke, sudah ya. Nah, ini akan mengarahkan ke channel saya. Nah, dipublish. Nah, udah. Nah, setelah itu sahabat-sahabat tinggal menambahkan playlistnya ya. Kita tambahkan playlistnya. Sekarang bagaimana caranya? Ini sudah berubah ya, namanya sudah berubah menjadi Haji Banjar KBM Online. Nanti kita lihat channelnya. Tapi kita tambahkan dulu videonya, karena saya KBM Online, saya akan tambahkan video-video saya yang membahas tentang kegiatan belajar mengajar online saya ya. Nah, caranya klik nih penyesuaian nih yang ada tongkat yang berbintang-bintang ini sahabat-sahabat ya. Ada tongkat berbintang-bintang, klik itu. Nah, di sini kita tinggal isi tata letak. Untuk cuplikan channel tidak usah ya, karena di sini tidak ada videonya. Video unggulan karena tidak ada videonya, sahabat-sahabat. Maka sahabat-sahabat harus mengisikan bagian dari ini. Ini ya. Tambah bagian unggulan, saya pindah nih pot video. Ini melindungi saya. Saya keluarkan dulu video saya ya. Put paget-paget juga kan, terpatah-patah juga videonya. Kita tambahkan bagian ini sahabat-sahabat. Tambahkan bagian untuk memasukkan playlist video video channel asli kita ke channel kita yang baru ini, yang masih kosong ini. Tambahkan bagian.
lalu tambahkan satu playlist. Oke, sahabat-sahabat ya, tambahkan satu playlist. Nah, di sini kita tidak mungkin menemukan playlist ya, karena video channel yang sedang kita edit, yang sedang kita setting, yang sedang kita atur ini adalah channel kosong. Jadi kita buka aja channel asli kita yang ada videonya tentang pembelajaran online. Ya oke ya, kita buka karena saya channelnya adalah channelnya Uhaji Banjar, ketiknya Uhaji Banjar. Begitu kan? Nah, kita tunggu. Nah, maka playlist-playlistnya Uhaji Banjar akan muncul. Hati-hati kalau sahabat memasukkan playlist sendiri, jangan sampai salah masukin ya. Nanti malah yang dimasukin ke playlistnya teman ataupun orang lain, malah maka subscribe dan kunjungannya malah mengarah ke orang itu ya. Pastikan kita akan memilih playlist yang memang playlist punya kita, yang ada di channel asli kita. Oke, ini dia materi KBM Bahasa Indonesia saya. Oke, akan saya klik ini. Nah, maka akan masuklah ke channel saya. Nanti kita lihat ya bagaimana dia masuknya. Oke, nah ini dia, kita publikasikan dulu. Nah, sudah masuk ini sahabat, nanti kita lihat bagaimana hasil masuknya. Nanti dilihat di video di anu ya, setelah ini ya. Oke, saya akan hapus bagian yang tak penting dulu. Nah, supaya ketika ada apa namanya? Kita bisa melihat ya, kita bisa melihat nanti. Oke. Nah, seperti ini. Masuk di bagian unggulan. Kalau sahabat mau nambahkan lagi playlistnya yang lain, boleh ya. Atau beberapa channel juga boleh masuk di sini. Tapi kalau bisa fokus ya ke satu pembahasan saja, supaya pengunjung kita jangan bingung ya mau nuju kemana. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak lah ya, kita arahkan kemana yang mau kita promosikan video kita. Nah, tambahkan bagian, misalnya boleh kita tambahkan lagi. Misalnya kalau uploadnya boleh ya, video singkat tidak ada, karena di channel kita tidak ada video singkat. Kita hanya bisa nambahkan ini beberapa playlist, satu playlist atau channel unggulan, channel teman yang lain atau channel siapapun. Oke ya, kita tambahkan lagi satu playlist. Ketik lagi Uhaji Banjar atau channel lain juga boleh kalau itu milik kita. Adakah lagi video pembelajaran saya? Boleh ya, ada lagi video pembelajaran saya yang online-nya. Ini dia modeling pembelajaran ini ya, model pembelajaran saya ini ya. Nah, coba saya klik. Nah, ini sudah masuk lagi di sini. Nah, nanti kita lihat sahabat-sahabat ketika saya mengunjungi teman dengan channel ini akan terarah ke sini dan terhubung lagi ke saya. Oke. Sudah ya, dua itu saja ya dulu, dua itu saja yang minimal dua, satu ya sudah cukup. Satu sudah cukup sahabat-sahabat. Kita publikasikan. Nah, oke. Sahabat boleh mengganti foto juga boleh ya, fotonya diganti. Boleh ketika ingin mengganti foto, sahabat tinggal klik ini ya, lihat channel di studio. Oke, kita lihat channel kita dulu. Oke, kita tunggu. Nah, sahabat-sahabat, ketika saya subscribe, ketika saya nanti mengunjungi teman dengan channel ini, maka ketika sahabat yang saya kunjungi itu ingin membalas, dia akan terarah langsung ke sini sehingga tahu bahwa ini adalah channelnya saya, channelnya Uhaji Banjar yang aktif. Dan ini tidak perlu di subscribe ya sahabat-sahabat, harus bisa membedakan antara channel asli dan channel tangan kanan ataupun atau asisten ya. Bedanya adalah di sini tidak ada video, kosong, dan di beranda ada playlist. Playlist ini mengarah ke channel utama saya. Ini tidak perlu di subscribe sahabat-sahabat, ketika sahabat melihat ini ada subscribe kan. Nah, ada subscribe-nya di sini muncul, tidak usah di subscribe. Oke sahabat-sahabat, dan ini tidak perlu ditampilkan juga ya, untuk ini subscribernya tidak perlu ditampilkan sahabat-sahabat. Caranya bagaimana menghentikan itu, kita sesuaikan channelnya dulu ya, kita akan sesuaikan channel kita untuk menutup angka subscriber. Info dasar,
kita lihat di branding, coba kita lihat ya. Oke, kita setting. Kita akan setting dulu sahabat-sahabat. Ada komunitas, ada umum. Di umum ada channel. Oke, kita lihat setelan lanjutan. Tampilkan jumlah subscriber channel saya. Tidak usah ya. Nanti kalau sahabat kita mengunjungi channel saya ini tidak tega karena subscribernya tidak ada ya, lalu mensubscribe. Nah, ketika mensubscribe channel ini sedangkan saya mensubscribe teman dengan channel ini juga, maka sub per sub itu akan terjadi dan teman nanti malah bingung kenapa subscribe saya jadi berkurang lagi. Ya, karena mensubscribe channel yang sudah subscribe ke dia, begitu kan. Jadi channel ini tidak perlu di-subscribe sahabat-sahabat. Supaya teman jangan mensubscribe ke channel saya, maaf ya. Saya ngomongnya belepotan. Maka saya hilangkan saja dulu tampilan jumlah subscriber channel saya ini. Nah ya sahabat-sahabat. Nah, oke, sudah paham? Oke, ini yang penting ya. Ini yang penting. Oke, kemudian supaya teman kita yang kita subscribe ini tahu bahwa kita sudah subscribe, kita publish subscriber kita supaya teman tahu. Oh, nanti ketika dia buka channel kita muncul di channelnya dia, gitu kan? Maka kita publish aja subscriber kita. Artinya siapapun yang kita subscribe, teman lain akan bisa melihat. Oke, ini kita simpan dulu sahabat-sahabat. Ini kita simpan dulu pengaturannya. Nah, kita simpan dulu ya. Oke, kita akan coba untuk men-setting. Oke, kita kemana dulu ya? Saya lupa ingat juga. Kita lihat channel kita dulu. Nah, jadinya angka subscriber di sini sudah hilang ya, tidak ada. Ketika teman kita berkunjung ke sini, angka subscribernya tidak ada. Yang muncul hanya ini, dan di sebelah sini ada subscribe. Sahabat jangan subscribe ke channel ini ya, karena videonya kosong. Nah, kita akan setting dulu. Saya ingin menampilkan seluruh subscriber saya bahwa saya sudah subscribe ke channel ini misalnya. Nah, gini ya. Nah, kita lihat di sini privasi. Nah, ini kan tadi ya, ketika ini dibuka tadi ya. Nah, ketika ini dibuka nih tadi di sini, coba dilihat. Nah, ketika ini dilihat di sini nih ya, saya subscriber, orang-orang yang saya subscribe nih tidak muncul di sini, sehingga teman tidak bisa tahu bahwa kita benar-benar subscribe. Dikira kita bohongan subscribe-nya, padahal kita subscribe. Cuma karena kita tidak menampilkan nama channel kita, tidak mengunggulkan channel yang kita subscribe, maka tidak tampil di sini nih ya, percuma. Nanti sahabat kita yang sifatnya itu ragu-ragu, dia malah jadi unsub ya, karena tidak melihat channelnya, channel yang dia subscribe itu tidak kelihatan di channelnya dia, gitu maksudnya. Oke, nah caranya begini. Di mana tadi? Nah, ini dia. Tadi kan diklik ikon lalu setting ya, lalu muncul ini. Nah, ini kita matikan. Artinya kalau ini kita matikan, maka subscribe, orang-orang yang kita subscribe itu akan dilihat oleh teman-teman kita. Nah, gitu ya. Akan muncul nanti. Jadi ketika dia melihat, maka ketika dia melihat subscriber atau channel-channel yang subscribe ke dia, akan tampil ya, akan tampil foto kita, nama channel kita di channelnya teman kita yang kita subscribe. Karena kita apa? Kita menghidupkan tampilan subscribernya. Oke, bisa sahabat-sahabat ya, nanti kita lihat. Oke, tadi kan tidak mau tampil kan, ketika ini belum kita hidupkan, tidak ada subscriber publisnya gitu ya. Nah, sekarang ini kita simpan apa? Tidak ada simpannya, otomatis sepertinya sudah tersimpan ya. Kita akan lihat channel kita lagi. Channel Anda. Nah, ketika teman ingin ngecek channelnya kita ini subscribe apa tidak, maka muncullah orang-orang yang saya subscribe menggunakan channel ini, termasuk channel teman yang saya subscribe. Sehingga teman kita percaya bahwa kita benar-benar subscribe ke teman kita yang baru ya sahabat-sahabat. Nah, jadi publish aja channel subscription sahabat tadi, publish aja ya, supaya kita sama-sama tahu bahwa kita
saling subscribe begitu ya. Dan jika sahabat menggunakan channel lain, hubungkan channel sahabat melalui playlist tadi. Seperti ini sahabat-sahabat caranya. Kalau mau tahu lagi, ulangi lagi video saya dari awal ya. Saya sudah jelaskan bagaimana caranya menghubungkan channel Anda yang kosong ke channel Anda yang berisi video. Oke sahabat-sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah dengan begini, ketika saya subscribe menggunakan channel ini, teman bisa melihat channel yang saya subscribe di channelnya dia. Nama saya Oh Haji Banjar ini akan muncul di channelnya teman karena ini tampil. Tadi ketika klik channel tidak tampil ya, karena dimatikan tadi di sini, mematikannya kan. Klik ini setelan. Nah di sini kemudian ada privasi. Nah ini dia. Oke, ini dia sahabat ya. Nah ketika ini saya setel seperti ini, teman tidak akan bisa melihat saya subscribe apa tidak. Ketika ini saya matikan saja, maka teman saya akan bisa melihat ya. Kita bisa membuktikannya di sini. Coba saya matikan lagi. Ini saya ulang lagi nih sahabat-sahabat, buat sahabat enggak apa-apa nih. Saya ulang terus nih ya. Oke, nih. Coba kita lihat lagi channel Anda. Nah, ketika diklik ini ya, channel ini tidak mengunggulkan channel lain. Artinya channel teman kita yang kita subscribe itu tidak kita promosikan sahabat-sahabat. Karena orang kalau mau subscribe channel lain bisa melalui channel ini ya. Nah jadi baiknya itu ya dipromosikan aja caranya. Teman kita yang kita subscribe itu dipromosikan sahabat-sahabat, dengan cara di setelan ini. Klik ikon setelan, kemudian privasi. Kita matikan aja rahasia-rahasiaan ini. Tidak boleh kita rahasia-rahasiaan sahabat-sahabat ya. Kalau sahabat bisa membuka, tolong segera dibuka ini rahasia-rahasiaannya. Supaya kita tahu sama tahu, jangan beli kucing dalam karung. Oke, kita lihat lagi channelnya ketika ini. Ketika ini sudah kita hidupkan, kita lihat lagi channel kita. Nah, ketika kita klik channel, teman kita akan bisa melihat bahwa kita sudah subscribe ke dia. Ini ketikanya Oh Haji Banjar membuka channelnya, dia bisa melihat nama kita ini akan muncul di channelnya dia. Nih PSS Saputra bisa melihat bahwa Oh Haji Banjar KBM Online ada di channelnya dia. Gitu sahabat-sahabat ya, karena kita sudah menghidupkan lagi pengunggulan channel lain ya. Nah oke, kira-kira ini saja ya sahabat-sahabat yang saya mau bagikan. Mudah-mudahan sahabat bisa menyimak ya, agar kita terhindar dari super shop ya. Cara mengaktifkan, cara untuk menghidupkan channel, menghubungkan antara channel utama kita dengan channel perpanjangan tangan kita. Mohon maaf sahabat-sahabat, saya hari ini ngomongnya belepotan seperti ini ya. Ya, ini gara-gara teman aja yang banyak sekali yang subscribe ke saya itu, ketika saya pengen balas ya, saya tidak tahu ini balasan dari siapa yang subscribe saya ya. Oke, mana tadi kita lihat, ini punya anak saya. Nah saya mau balas subscribe-nya ke siapa gitu ya, karena tidak ada videonya ya. Kalau saya subscribe ya oke juga, tapi apa gunanya ya, karena ini bukan YouTuber ya, mungkin hanya penonton biasa ya. Kalau saya subscribe ya nggak apa-apa juga nih saya subscribe ya, nggak apa-apa juga saya subscribe, tapi ya percuma juga kan, tidak menambahkan apa-apa juga gitu kan. Saya tidak subscribe ya tidak berguna. Seandainya ini ada playlistnya di sini muncul, maka saya bisa mengklik playlist itu dan playlist itu menuju ke video Anda. Oke, apakah perlu saya ulang lagi? Mudah-mudahan bisa jelas ya sahabat-sahabat, bagaimana caranya menghubungkan antara channel perantara kita, antara channel perpanjangan tangan kita ke channel asli kita, supaya menghindari super shop. Oke sahabat-sahabat, saya kira sampai di sini aja ya. Nah kita lihat lagi ini. Nah kan masih kosong seperti ini. Oke, nah ini sudah saya setting tadi ya. Oke, dan hasilnya adalah seperti ini hasilnya.
Kalau sahabat mau mengganti foto, gampang. Ini saya kasih ganti foto ya. Kita setting lagi. Setelan ya. Setelan yang ada gambar roda gigi itu. Nah, kita bisa klik akun, aktif notifikasi, privasi. Oke. Oh iya, kalau mengganti video, mengganti foto itu di anu ya, di salah saya salah, mohon maaf. Di YouTube studionya channel ini. Nah, kalau tidak di situ tidak bisa ganti foto ya. Oke, saya akan coba ganti foto. Di setelannya ada di dashboard ini itu ya. Nah, ada di sini. Di mana ya? Oke. Okay. Oh, mohon maaf nih sahabat. Tutup dulu di sini ya. Oke. Okay. Kita klik, kita tunggu. Mau ganti foto nih soalnya, sesuaikan channel. Oke, okay, mohon maaf lelet ya. Nah, di sini nih. Tata letak di sini sahabat untuk mengganti foto ya, ada input dasarnya. Oke. Okay. Nah, ada input dasarnya di sini, ada branding. Nah, nih ada input dasarnya di sini, kalau ketemu ini sudah ya. Nah, ini fotonya bisa kita ganti. Kita ganti, cari foto kita di komputer kita atau di handphone sahabat-sahabat, atau sahabat langsung berfoto melalui kamera HP kalau memang settingnya di HP ya. Nah, arahkan fotonya ke mana. Sahabat bisa pakai foto yang sama juga boleh, tapi tidak boleh terlalu sama. Kalau terlalu sama dengan channel asli Anda, foto itu tidak bisa, tidak mau tampil dia. Nah, saya akan pasang ini. Nah, karena Haji Banjar ini ya. Oke, kita pasang ini. Kita sesuaikan, atur sahabat yang seleranya tahu. Nah, sudah berubah nih. Lalu kita publis. Ya. Kita tunggu. Nah, ketika kita mau nanti ya, kita lihat nanti, lihat channel dulu, sudah tersimpan. Oke. Nah, sudah kan? Nih, berubah. Di sini belum muncul ya. Tunggu. Karena sinyalnya, nah ini dia. Sudah berubahlah ya ikon saya. Ketika nanti saya mau mengunjungi teman, misalnya saya mau mengunjungi teman ya, menggunakan channel yang baru saya edit nih. Nah, saya mengunjungi teman misalnya di sini. Nah, ini saya sudah tonton sampai selesai kan videonya. Saya akan komentari. Saya lagi tidak bisa ngetik nih ya, jadi saya copy paste aja. Dan ini akan mungkin bisa masuk spam ya sahabat-sahabat, karena copy paste. Cuma karena saya nggak bisa ngetik nih. Oke, ini lelet nih, kenapa nih ya. Oke, kita ganti yang lain aja. Ini bisa enggak ini? Ini aja ya, kita tunggu. Lelet nih internet saya nih, berputar-putar nih. Oke. Bisa tidak? Oh, halo, halo. Kolom komentarnya tidak keluar. Oke, ini hanya punyanya gameplay game ini ya. Oke, kita tunggu kolom lelet ya. Saya mau komen nih, padahal ini sudah berapa menit saya nonton. Yang ini sudah selesai nih, tapi saya mau komen tidak keluar. Lelet sekali ya sahabat-sahabat. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, enggak apa-apa. Sahabat-sahabat yang masih nonton ini, kalau masih nonton, lihat aja nanti ketika saya bisa ngasih komentar. Misalnya saya mau ngunjungi ini aja ya. Saya mau ngunjunginya Miki Lira. Ini channelnya, bukan channel aslinya Miki Lira ya. Nah, ketika saya klik playlistnya, maka akan langsung menuju channel Miki Lira yang sesungguhnya. Coba. Nah, begini juga nanti ya, ketika saya mengunjungi teman menggunakan channel perantara. Nah, ini baru channelnya aslinya si Miki Lira. Ya, sahabat-sahabat. Nah, ketika saya mau komentar, oke, saya copy paste punya Miki Lira. Ini channelnya asli Miki Lira ini ya. Tadi saya klik tadi yang pertama tadi, dia komen menggunakan channel perantaranya. Cuma karena dihubungkan, saya bisa menuju ke channel utamanya. Nah, komentar. Maka saya
ya, saya akan komen menggunakan channel perantara. Nah, ketika si Miki Lira ini ingin mengunjungi saya, dia klik foto saya, ya. Klik foto saya, misalnya gini. Ini kan saya subscribe. Oke, dia lalu membalaskan, karena tadi channel saya kan muncul tadi kan, dipublis tadi. Oke, gitu ya, saya tonton sampai habis, ya. Oke, tonton apa belum nih? Ini masih iklannya, kita lewati iklannya, biar cepat. Oke, ini sudah 17 menit ya, saya nonton. Ketika dia ingin mengunjungi balik ke channel saya, ini channel saya yang perpanjangan tangan, bukan yang asli ya. Kita lihat, teng. Nah, ini masih channel saya yang perpanjangan tangan perantara. Ketika dia klik ini, teng. Nah, baru langsung nyampai ke channel asli saya. Ini dia channel asli saya saat ini ya. Nah, dia tonton dan komen di sini menggunakan channelnya dia. Ya. Nah, karena ini saya masih login dengan channel perantara saya tadi ya, masih foto itu ya, sahabat-sahabat. Tapi tidak apa-apa, kita subscribe aja channel saya dengan channel saya juga. Tidak apa-apa ya. Namanya juga channel perantara. Oke, kita langsung komentar aja. Nah, tidak bisa ya. Nah, yang ini karena dipasang penahan apa namanya? Komentar yang spam, maka saya tidak bisa copy paste. Tidak bisa copy paste ya, sahabat-sahabat. Tes. Nah, itu aja. Oke. Nah. Oke, ini video saya ya. Nah, sudah ada nih. Kan? Nah, ini menggunakan channel perantara saya menonton video saya. Oke, sahabat-sahabat, kira-kira sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu. Apa yang bisa saya sampaikan? Saya mau pakai video wajah saya tapi patah-patah begini videonya ya, sahabat-sahabat. Tolong ya, kalau ada yang tahu bagaimana cara memperbaiki kamera supaya jangan patah-patah seperti ini, tolong dikasih saya tahu ya gimana caranya. Nah, terima kasih sahabat-sahabat, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi sahabat yang pengen menghubungkan antara channel perantaranya dengan channel yang lain akan bisa paham dengan langkah demi langkah yang sudah saya sampaikan. Ikuti langkah demi langkahnya di komputer ataupun di handphone. Kalau di handphone berbeda posisi aja ya, sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, sahabat-sahabat, untuk semuanya. Dan dukung terus ya Haji Banjar ataupun Ukaji Banjar agar kita bisa terus berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, sesama YouTuber maupun sesama pejuang hidup dan kehidupan. Kita berbagi pengalaman, saling dukung, saling memberikan motivasi. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.